eh, ni nak pergi mana ni? Dengan ada sunrise bagai kan? Lawa betul. Ha, nak pergi mana? Sebenarnya, saya dalam perjalanan nak pergi ke rumah rakit Kiswah Temeloh Pahang. Rumah rakit tu kita boleh mancing lah. So saya gerak awal pagi. So korang tengok lah ya. Stay tune. Okay, kalau korang dari KL ke dari Kuantan ke, korang ambil exit Temeloh sahaja. Exit Temeloh, lepas tu buka Waze lah, cari rumah rakit Kiswah Temeloh Pahang. Okay, let's go. Dia ni jalan masuk dekat rumah rakit tu. So sikit je lah off road dia, sikit je. So kereta biasa pun boleh masuk, jangan risau. Parking pun banyak. Sebelum check-in, kita makanlah dulu. Kita lunch dulu, baru perut kenyang suka hati. Ni kita dah boleh check-in dah. Dah kemas apa barang semua. So kita boleh masuk. Nampak tak? Nampak tak? Tu. Laju. Laju. Kita sedang menuju. Yes. Ke kita punya tempat tinggal kita di Kiswah Temeloh. Best. Assalamualaikum. Cantik. Cantik tempat ni. Ni tempat kita nak lepak. Best lah. Buat apa ni, Cik? Cik buat apa, Cik? Apa tu? Tempat mancing. Tempat berak situ. Tempat berak. Oh, berak situ. Oh, ni bilik tempat tidur. Nice. Ni yang kedua, bilik nombor 2. Oh, dia siap sedia kapet lagi. Nice. Best tak? Best. Ada peti sejuk, ada pak ni nak masak-masak. Ada sinki, ada dapur. Menikmati pemandangan Sungai Pahang. Best. Ni dia buat safety, bagus lah dia buat macam ni. Safety untuk anak-anak kecil eh, bahaya eh. Dia buat safety gini, bagus lah. Mesin basuh pun ada. Apa kata-kata anda? Saya kuat sikit. Ada orang ke? Oh, ni tandas. Klasik. Okey. Dia ada sedia boat, ada boat 2. Ha, tu kita orang parking kat situ tadi. Okey. Kita nak rehat dulu. Kita orang rehat dulu, jadi kita sambung balik. Assalamualaikum. Kita dapat tangkapan. Pukul 5 kita dapat tangkapan. Apa ni? Udang. Udang. Alhamdulillah. Oh, boleh besar? Besar. Okey, boleh lah. Kita tengok cara-cara dia buang. Senyap dia. Satu. Singgit dulu. Tu tajam agak singgit dia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jam pukul 5 petang dan kita ada dapat 2 ekor udang, lepas tu ikan beberapa ekor, tapi ikan kecil lah. Belum lagi dapat ikan besar, belum lagi. Ini kita tengok brother kita ni baru dapat udang. Okey. Li, tangkapan ke berapa? Kelima. Kelima. Ini dia kelima dia. Udang. Alhamdulillah. Untuk santapan kita malam ni. Ha, tu dia. Dan ini tukang masak kita.
Macam mana sekarang? Okey, tapi kita masih menunggu ikan besar lah. Dia orang tidak menjanjikan apa yang sepatutnya lagi. So kalau dia orang tak dapat ikan besar, tak ada makan malam ni. Oh gitu. Dengar cerita ada jak pecah? Ada, sebab dia request kopi banyak sangat sampai jak pun give up. Pecah. Sampai jak pun give up. Panas sangat. Okey, brother kita sih macam mana? Takkan ni okey. Tapi itulah, tunggu cuaca sejuk sikit supaya dapat tangkapan besar lagi lah. Ya, itu dia. Komen positif. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu. Nampak? Kita punya joran. Masih menanti. Okey, sekarang ni macam mana? Sekarang ni kita dah dapat dah ikan sikit. Dalam 5-6 ekor. Tunggu hari sidang sikit. Bagi peduh sikit. Tamalian insyaAllah. Okey, itu dia. Tamalian. Kita tunggu tamalian. Okey, brother. Sekali lagi. Tadi tak jadi. InsyaAllah malam ni kita akan dapat ikan tenggalan besar-besar bas. Oh, besar bas, besar bas. Tengok besar bas. Ni apa buat benda lah? Malam ni kita nak buat nasi goreng daging. Nasi goreng takeng. Ikan? Ikan perkasam lah malam ni. Perkasam. Banyak sedap lah perkasam. Awak benda kan? Kita tukar masak lah hari ni. Tukar masak? Tapi tadi kau nampak awak hampir dapat ikan. Anak ikan lain je. Kita tak dapat besar-besar pun tak apa. Janji besar-besar dapat cukup lah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita menjanjikan ikan besar-besar. Yeah. Dekat senja tu korang boleh layan sunset, ingat balik dosa-dosa korang pada mak ayah, pada anak bini. So setakat ni saja yang saya boleh tunjuk. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Kita orang akan buat lagi, repeat lagi untuk kali kedua. Okay, Assalamualaikum. Ni the best team. The best team.